Okay, so what's up guys? Kembali lagi di channel Klasik Blue dan welcome to my Sim 4 Alien Life. Oke guys, sebelum kalian lanjut menonton, yuk kita rame-rame bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya agar channel ini lebih besar dan makin berkembang ke depannya ya guys ya. Terima kasih yang udah subscribe channel ini, thank you guys. Oke, di Alien Life kita kali ini, kita mungkin bakal memasuki 2 episode terakhir Alien Life ya guys ya. Dan mungkin bakal ada season berikutnya atau tidak ya guys ya. Kalian tulis di kolom komentar kalau kalian misalnya ingin melihat kembali season kedua dari Alien Life saya, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan sekarang kita akan memasuki episode 8 dan dimana agenda kita kali ini adalah apa ya? Selalu saja saya tidak menentukan agenda saya setelah saat saya record ya guys ya. Jadi kita bakal mengadakan agenda, kita akan add up bocah-bocah lucu ini ya guys ya. Jadi bocah-bocah SD ya, kid zaman now ya, kita bakal rubah mereka jadi anak ya anak-anak bocah-bocah SD gitu ya guys ya, udah bisa sekolah ya guys ya. Oke, sebelum kita meng-add up mereka, kita bakal lihat-lihat dulu ya. Jadi di sini si Bel, wah, ada apa ini? Wow, no. Ini kenapa lagi? Ya ini mau diangkat kah? Ya, bakal ada anak lagi dong. Ini kalau misalnya setiap diangkat alien gini lah, guys, pasti datang-datang hamil, guys. Gembel. Lihat, guys. Wah, tidak. Wah, diculik, guys. Diculik alien, guys. Wah. Ya. Wah, bentar lagi nih hamil lagi guys. Bakal ada alien baru guys, bocah-bocah alien baru guys. Dan mungkin ya bagus juga sih kalau misalnya gini, tapi gak sama dia buat anaknya dong. Ini guys, gak sama dia buat anaknya, gila. Gembel sama alien lain di luar sana guys buatnya guys. Waduh, gembel banget guys. Jadi di agenda kita kali ini kita gak terlalu panjang-panjang banget durasinya ya guys ya. Eh, Lee, itu istri kau itu diculik tau. Walah, mana malah main sepak bola guys. Gembel banget ini suami, gila. Buset, main pipa guys, main pipa. Buset. Oh, tidak gol guys. Eh, istri kau itu diculik gembel. Dia gak sadar tuh gimana dah. Nah tadi itu sampai teriak-teriak ada istrinya tuh. Teriak-teriak guys, diculik guys. Nggak ada yang peka gitu guys. Gila semua ini guys. Kayaknya bentar lagi datang deh. Ini guys, ini udah lagi setengah aja nih, udah datang kayaknya nih guys. Kita tungguin aja ya guys ya. Oke. Oh, udah selesai deh guys. Udah selesai nih silly gembel ini. Kolornya pakai dulu bajumu woi. Ya ampun, pakai baju dulu dah. Pakai baju dulu ya guys ya. Masa pakai kolor gini, malu dilihat penonton ini ya. Waduh, gembel banget ini. Lu mau ngapain nyamperin Billy? Oh bau. Ya dipakein gini dong, gantiin popoknya coy. Tapi kita rugi juga ya. Apa tuh namanya? Wah ini kenapa patah-patah dah. Patah-patah guys, ngedrop FPS-nya guys. Sebentar. Bentar, ini bakal mau datang lagi kah? Oh ini guys, lagi mau datang guys. Si Lena bakal datang lagi bentar guys. Kita tungguin ya guys ya. Kita bakal, oh udah pagi sampai, gila nggak tidur ini keluarga guys. Wah. Oke, nanti kita belakang-belakangan aja untuk add up ya guys ya. Kita modifiin cas aja semuanya guys. Nanti kita bakal add up ke bocah-bocah SD gitu ya guys ya. Oke. Jadi di sini lagi bentar nih guys, Lena guys bakal datang nih. Lena bakal datang. A few moments later. Oke, lagi bentar aja guys. Dan bakal datang nih si Lena guys. Kita masih nunggu ya. Kita sama-sama nunggu ini guys. Nunggu kedatangannya Lena ini. Tadi diculik sama alien. Alien nyulik alien. Kenapa gak nyulik manusia yang di sini-sini aja nih? Nih. Oh, ini guys datang nih guys. Waduh, jatuh guys.
jatuh. Wah, jatuh guys, jatuh. Apa kabar, Mbak? Diapain tadi, Mbak? Kita interogasi dulu, guys. Wih. Mbak, tadi diapain aja, Mbak? Mbak, waduh, kesakitan, guys. Wah. Diapain ini, guys? Wih, diapain nih, gembel banget ini. Tuh, guys. Wah, jatuh-jatuh dia, guys. Kita lihat ya, guys, ya. Wah, lu habis diapain, coy? Growing so fast. Udah gitu aja diculiknya, guys. Dipinjam bentar. Oh, zapped and jolted. Whatever this alien did really messes with the head. Udah nih cerita nih, guys. Cerita ke Billy, guys. bukan, ini si Benny nih. Wah, si Benny ini, guys. Ini Benny, guys. Oh iya kan, bener kan ya Benny, guys. Oh, lu cerita ke Benny gitu tadi lu diculik gitu. Buset. Wah, ini Billy nih lagi ngelatin adiknya nih, si Bella main. Oh, Billy mau ikutan, guys. Billy mau ikutan main. Yeay. Ini kenapa kotor banget ya? Buset, enggak ada yang bersihin, guys. Ini, kita bersihin dulu, guys. Oh, enggak bisa. Oh, masih ada orang ya. Ini dulu dah, bersihin dah. Gembel banget, guys. Atau enggak ini dipindahin dulu ya. Pick up. Nah. Sebentar, guys. Kayaknya ini lapar deh. Lena datang dari sana lapar kayaknya, guys. Wah. Dia jijik lagi sama popok. Waduh. Ibu macam apa dia ini? Oke, mungkin sekarang aja kita adds up atau gimana ya, guys ya. Adds up, modifying charge. Oke, kita modifying charge dulu ya, guys ya. Oke, guys, kita sudah berada di modifying charge-nya dan kita bakal me-adds up 3 bocah-bocah gila yang lucu-lucu ini ya, guys ya. Oh iya, guys, benar, guys. Atau di sini ya. Ah, ini nih, guys. Nih, di sini ternyata, guys. Dari sininya kita adds up, guys. Nah, ini dari toddler ke child. Abis ke child baru teen, baru young adult ya. Kita adds up ke child ya. Oke, bagaimanakah besarnya, guys? Kita klik. Ini siwa lo. Wah, gini besarnya, guys. Wah. Kayak apa ya yang ada di Karate Kid itu ya? Wede. Rambutnya kayak gini dah. Oke, Bella, Benny dulu ya, Benny dulu dah. Nih, kita adds up ke child. Wih, kayak gini besarnya ya. Wih, matanya kayak siapa nih ya? Kita lanjut ke Bella. Lanjut aja ke Bella. Kita adds up ke child. Udah pakai kacamata. Waduh, lepas aja kacamatanya. Soalnya nggak ada yang pakai kacamata gitu loh. Oke. Kayak ini cuma si Billy doang yang beda matanya, guys. Ini sama. Cuman kulitnya aja agak beda kali ya. Pakaiannya kayak gini, guys ya. Oke, mungkin saya akan gantikan dulu ya, guys ya. Mungkin saya akan langsungnya skip ya, guys ya. Oke, jadi saya sudah menggantikan baju-baju dari mereka yang sebelumnya aneh-aneh gitu saya ngelihatnya, guys. Dan sekarang udah saya agak betulin. Dan ini si Bella, ini Bella, guys. Wih, putar-putar dulu. Dan ini Benny, guys. Oke, kalau misalnya kalian ada komen untuk masalah terkait rambut atau baju, misalnya kalian boleh tulis kolom komentar ya, guys ya. Tulis saya di kolom komentar, guys, dan pasti saya baca ya, guys ya. Ini sih menurut saya udah bagus rambutnya, guys ya. Yang ini nih si Billy, guys, saya nggak tahu, guys. Billy penampilannya kayak gini ya, guys ya. Mereka pokoknya bajunya semuanya hijau-hijau ya, guys ya. Nice banget. Oke. Oke, guys, kita sudah kembali ke The Sims-nya dan kita sudah keluar dari modifying charge-nya. Dan ini dia, guys, penampilan-penampilan barunya, guys. Oh, untuk si Bella, guys, rambutnya enggak saya ganti ya, guys ya. Lebih bagus kayak gini, guys. Nih, guys. Wih. Pada gede semua, guys.
Oke, mungkin ini di episode 10 mungkin akan jadi episode terakhirnya ya guys ya, dan durasinya mungkin bakal lebih panjang guys. So bagi kalian yang nungguin, sabar-sabar dulu, mungkin nanti kapan gitu ya, mungkin ini bakal saya upload episode 10-nya. Dan seasonnya mungkin bakal berada di channel terbaru saya. Mungkin nanti saya bakal berikan pengumuman juga terkait dengan channel kedua saya yang bakal isinya pure desim aja ya guys ya. Oke, mungkin sini video kali ini, jangan lupa untuk kasih like. Kalau kalian suka silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Yang paling penting adalah subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, sehat guys. Bye.